Kejayaan memperoleh pingat perak pada Sukan Asia 2014 beri motivasi buat Muhammad Izwan Nasir Han untuk menjadi penembak berilmu apabila melanjutkan pelajaran Universiti Teknologi Mara UiTM. Izwan buat keputusan lanjutkan pelajaran sains sukan pada usia 25 tahun. Mungkin sedikit terlambat, namun Izwan percaya hasrat untuk mendapatkan segulung ijazah tidak akan merugikannya walaupun berdepan cabaran, komitmen antar karier dan pelajaran. Ramai senior-senior saya yang dah habis belajar dan orang kata dah cerah masa depan. So itu jadi motivation di saya untuk sambung belajar jadi macam diorang. Pada Sukan Asia Incheon, Izwan cetus sensasi dengan memenangi pingat perak dalam acara 50 meter rifle prone individu lelaki. Kejayaan itu merupakan kebangkitan semula dirinya selepas digugurkan daripada skuad negara tahun lepas gara-gara prestasi buruk pada 2012. Impian Izwan kini adalah beraksi di pentas Olimpik iaitu di Brazil pada 2016. Untuk tahun depan kita ada dalam 5 ke 6 World Cup, ada kuota Olimpik. So saya akan cuba usaha di sana. Sekiranya kalau tidak berjaya di World Cup, kita ada last competition di Asian Shooting di Kuwait pada bulan 10 atau bulan 11. Kat situ mungkin lebih senang sikit nak dapat kuota, insyaAllah.